Jenazah Harto Sugiro berusia 36 tahun, warga desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang hilang dan tenggelam di Waduk Kedung Bendo, akhirnya berhasil ditemukan. Penemuan jenazah korban ini setelah petugas Basarnas melakukan penyelaman dan menemukan korban berada di dasar waduk dalam keadaan meninggal dunia. Oleh petugas, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Menurut Minto, kepala desa Gunung Sari, jenazah korban ditemukan sekitar 25 meter dari pinggir waduk. Setelah petugas melakukan penyelaman hingga ke dasar waduk, kondisi korban masih utuh menggunakan pakaian lengkap. Penemuan itu dari bibir waduk itu sekitar 25 atau 30 meter. Dari titik awal tenggelam? Iya, dari awal. Itu ditemukannya itu seperti apa, Pak? Bagaimana ditemukannya? Ditemukan dalam posisi di bawah nih. Di dasar waduk. Terus itu tahunya gimana? Ada pakai jangkar atau gimana, Pak? Itu dengan penyelaman itu. Jadi mencari lewat jalur penyelaman itu. Jadi tim penyelam. Dari tim SAR itu? Dari tim SAR, Basarnas. Pak, saya teman, kondisi tubuhnya gimana, Pak? Kondisi korban sangat bagus, tidak ada luka, tidak ada lecet, baik-baik saja. Pakaian juga masih lengkap? Pakaian masih lengkap dan masih utuh. Saat ini sudah ke rumah jenazah atau ke rumah sakit, Pak? Jenazah langsung dibawa pulang karena tidak melalui otopsi, jadi otopsi luar. Jadi tidak ada kejanggalan, Pak ya? Tidak ada kejanggalan sama sekali. Seperti diketahui, korban saat itu nekat berenang, menyeberangi waduk sejauh 100 meter, hendak mengambil air minum karena anaknya merasa kehausan ketika sedang memanen jagung. Namun karena kelelahan, korban akhirnya tenggelam. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.